membawa kendaraan dan melintasi perbatasan, jangan lupa urus SPMK. Surat permohonan membawa kendaraan atau yang biasa disebut SPMK adalah dokumen yang wajib diurus oleh setiap pengemudi saat ingin bepergian dari Indonesia ke Timur Leste, Timur Leste ke Indonesia, dan saat transit. Persyaratan pembuatan SPMK Indonesia tujuan Timur Leste yaitu fotokopi SIM, fotokopi STNK, dan fotokopi paspor. Persyaratan pembuatan SPMK Timur Leste tujuan Indonesia dan transit yaitu dokumen asli dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, fotokopi surat dari Direktorat Nasional Transportasi Darat Timur Leste, fotokopi paspor, dan fotokopi SIM. Pembuatan SPMK dapat dilayani di kantor Bea Cukai Atambua atau di pos lintas batas negara yang akan dilewati dengan membawa syarat-syarat yang telah ditentukan. Seluruh proses pembuatan SPMK tidak dipungut biaya apapun dan dapat diterima dalam jangka waktu maksimal 10 menit.